gak ada terima kasihnya sama gue. Padahal gue udah ngasih kekuatan buat dia. Dinji kemana ya? Dia lama sekali. Aku belum berterima kasih. Manis. Lu gak usah nungguin Genji. Apa? Dia udah tenang di alam sana. Cukup sekali tangan ini berlabuh di pipiku. Sekarang gak ada yang bisa gangguin gua lagi. Buat apa-apa yang jangan gangguin kakak gua. Ternyata masih ada satu hal masih. Sikat ya. Lo ikut gue, kita selesaikan masalah kita di tempat lain. Lo tunggu di sini, gue bakal balaskan dendam sahabat gue. Cerita kita yang tak seperti dulu, biarlah ku melangkah. Sebelumnya kita buat perjanjian dulu. Kalau lu menang, gua gak bakal gangguin kakak lu lagi. Tapi kalau gua yang menang, gua tinggalin lu kayaknya. Lu terima tantangan. Maju. Lu mau kamu mati sekarang? Iya. Karena lu udah kalah, lu tinggalin kota ini. Cabut. Genji berhasil kita bunuh. Lu jangan seneng dulu. Genji gak bisa mati semudah itu, men. Tapi kita harus berterima kasih sama Murayama dan Cobra. Karena mereka lah, Genji menjadi lumpuh. Sebelumnya ya sekarang, cuma dua SWAT itu yang bisa mengalahkan Genji. Masalah kita bukan cuma itu. Kejutannya sudah mulai bergerak. Woi, dari barat sudah diajak kacang. Sudah gue tebak. Itu pasti kejutannya. Jangan gue aja ya. Anjing! Ini gua kok, temen lu, temen yang gak lo minati. Lu mau ngabisin di sini? Aku ikut keluaran, jadi bawaan gua.
Gue ikut lu. Kenapa lu keluar dari negeri kita? Padahal kita lagi di atas angin, men. Dengan pergiannya Genji. Di atas kepala gua, kebohon ada kepala. Apalagi pemimpinnya si Jarot. Dan itu lemah, men. Cuma punya uang aja. Soal cewek yang Genji sama gua mana? Gak ada bukti. Tapi lu yakin? Buat transaksi daerah ini? Di sini daerah kekuasaan agak hitam, men. Gue gak peduli. Selama tidak ada orang yang cepu, kita bebas bertransaksi di sini. Apalagi kita butuh modal besar untuk bangun geng yang besar. Jadi segan di daerah sini. Biar gue yang jaga-jaga di sini. Oke. Gue transaksi di sana, oke? Dia udah masuk perangkat. Dengar lu anji, harusnya lu cukup ikutin kata-kata gua. Lu di sini cuma babu anjing. Sorry, gua harus ikut orang yang lebih kuat. Anjing, jadi lu dibalik semua ini. Emang kenapa sih lu ngotot masukin dia ke geng kita? Dulu Kazutari adalah orang yang bisa mengalahkan Genji. Wah. Pahlawan kesiangan udah datang. Tadinya gua pikir lu gak bakalan sampai di sini. Tapi ternyata gua salah. Sekarang kita lihat apa lu bisa dalam ukuran gua. Yang dirumorkan lemah. Gue belum bisa move on dari dia. Dan gue harap dia menjadi kasutara bisa mengikuti jejak kakak gue. Lalu kita apakan orang ini? Bawa ke markas. Lalu kita habisi dia. We'll be right back.
tenang aja. Selama kamu sama aku bakal bantuin kamu. Saya ini penggemar nomor satu bajak laut. Semua film bajak laut sudah saya tonton. Kalian tahu kenapa anak 12 tahun tidak bisa menonton film bajak laut? Karena mereka belum menerima rapot. Woi! Siapa lo semua? Gue Jack, bajak laut di sini. Dan juga calon suami dia. Benar? Ya enggak lah, aku gak mau sama dia. Oke, kalau itu pilihan lu. Tapi, dia harus tahu dulu berapa kuat orang ini. Janji, kalahin dia buat aku. Oke, kau mundur. Anjing, kenapa lo gemati setelah menerima pukulan Shoryuken dari Jack? Jack udah gak kuat kalau lo menjari ini, man. Serang! Aku harus pergi sekarang. Terima kasih. Kamu udah baik banget sama aku. Tapi kita bakal ketemu lagi kan? Tenang aja. Kita pasti ketemu lagi. Kamu jaga diri ya. Genji kemana ya? Udah 1 bulan dia menghilang. Woi, gak usah nyariin Genji lagi. Genji udah tenang di dalam sana. Kita semua disuruh Bos Jarot buat jemput lu. Gue gak mau ikut kalian. Kalau cara lembut gak bisa buat bawa lu, terpaksa kita harus pakai cara keras. Terus kalau gue gak mau ikut? Ngapain sih lu mikirin Genji terus? Di sini bukan cuma dia yang ganteng, kita semua juga ganteng, men. Woi, ikut aku. Selama di sini, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, tapi kamu terlalu dia sepi. Selama sebulan ini, aku berusaha buat kembali. Aku juga khawatir sama kamu. Aku emang gak apa-apa, tapi semua daerah ini sudah dikuasai oleh negara kita. Bagaimana dengan adik kamu, Mikey? Setelah pertarungannya dengan Lau, dia pergi begitu saja. Kamu tenang aja. Mulai sekarang, aku yang bakal jaga. Genji, kamu mau pergi kemana lagi? Ada urusan yang harus aku selesaikan sekarang. Kamu tunggu. Dia mau pergi lagi. Boy. Akhirnya lo datang juga.
Gua udah duga. Lu gak bakal mati semudah itu. Di mana Lau? Gua bakal balas dendam sama dia. Sebelum ketemu Lau, lu bakal mati di sini anjing. Anak buah gua udah gua suntik semua. Anjing, Enji. Biasa. Serahin mereka. Bukannya lu udah pergi? Gua gak bisa gitu aja ninggalin tempat ini. Sebelum urusan ini selesai. Keserahin semuanya sama. Lama banget ya. Gue udah dari tadi nungguin. Di sini. Gue bakal balasin. Seperti yang udah lo lakuin ke gue. Coba aja kalau bisa. Sekarang gue lebih kuat dari sebelum. Ini akan mengakhiri semuanya. Saya nyariin Genji lagi. Genji udah tenang di dalam sana. Kita semua disuruh buat Jarot, buat jemput lu. Action. Kalau cara rambut nggak bisa buat bawa lu.
Ngen. Action. Genji kemana ya? Udah satu bulan dia menghilang. Boy. Gak usah jadiin Genji lagi. Genji udah tenang di alam sana. Kita disebut. Ngen. Action. Terus kalau gue gak mau ikut? Ngapain sih? Lu mikirin Genji terus. Di sini bukan cuma dia yang ganteng. Kita semua juga ganteng, men. Action. Kalau cara lembut juga bisa buat bawa lu. Ngen. Action. Genji kemana ya? Udah satu bulan dia menunggu. Boy. Gak usah jadi Genji lagi. Genji udah tenang dalam sana. Kita sibuk. Action. Bukan cuma dia yang ganteng. Kita semua juga ganteng, men. Action. Kalau cara menuju sama bawah lu, terpaksa kita harus pakai cara keras. Action. Genji udah kita kalahkan. Akhirnya, kita bisa berdagang bebas di luar. Action. Genji udah kita kalahkan. Akhirnya kita bisa bertransaksi di mana. Woi. Woi, action. Genji udah kita kalahkan. Akhirnya kita bisa bertransaksi di mana. Gue keluar dari geng ini. Lu dulu janjiin gue apa? Uang, cewek, tai lu anjing. Gue mau bikinin gaya aja. Jin. Jin. Action. Action. Gue bakal bikin geng sendiri. Gue lempoin naga hitam. Kak, action. Gue bakal action.